kali ini gue lagi di pom bensin. Gue nungguin kawan-kawan yang dari Sukarame. Nah, gue dari Kemiling berangkat 6 orang dari jam 11 tadi. Nah, di sini gue sama kawan-kawan gue. Kali ini kita akan ke Gunung Raja Basah. Nah, di sini kita bersama 12 personil. Nah, nanti sore ada yang nyusul lagi. Oke. Kali ini udah sampai di kaki Gunung Raja Basah. Kita berhenti di salah satu Alfamart di kaki Gunung Raja Basah. Dan kita tadi melakukan perjalanan 1,5 jam dari Bandar Lampung karena kita jalannya santai. Seharusnya bisa sih ditempuh 1 jam. Yoi nggak? Yoi, yoi. Halo cuy, woy, assalamualaikum. Akhirnya nyampe juga di parkiran Gunung Raja Basah. Ini mantan anggota KPA juga. Dari ini loh, dari Kemiling. Oh, iya iya. Tuh. Ini. Kita baru nyampe. Oke. Okay. Lagu dong. Enggak, maghrib aja. Gini gini aja Pak maghrib. Oh gini. Sebelum kita mendaki, lebih baiknya kita berdoa dan senantiasa kita jaga keselamatan kita masing-masing. Kalau kita ada rasa capek apa gimana, ngomong aja jangan malu ya. Ya. Lebih baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan ini Islam semua kan ya? Iya. Agama. Agak menurut agama kita semua gitu lah. Berdoa mulai. Ya doa sih ayo apa nih? Pom pimpa lem gampreng. Yo yo yo. Ya mana? Aja bisa. Sebenernya rencana buat Mapela itu udah lama, tapi kan baru terlaksana ya. Ya baru terlaksana.
penting kitanya welcome. Gimana? Capek. Saya enggak tanggung. Sendirian apa gimana, Bang? Sendiri. Sendiri. Senang. Senang. Kira tadi sama yang itu. Udah pengen tuh sendiri aja ini loh, nekat tuh. Iya sih. Gua kemarin sebenarnya kalau enggak ada teman gua sendiri gabung sama orang. Oh. Iya beneran. Gua tadi tuh SMS, WA siapa sih? Kok kirain baru sama rombongan ini, tapinya masih di belakang dia. Ya. Ini paling buciner palingnya. Mungkin. Iya. Berangkat jam 3 dia orang. Ya ini satu rombongan. Beda kalau di orang 45 orang. Hari ini. Ya sore. Tadi gua ini loh, apa namanya kan ada yang kurang kan tenda tadi. Di Rakatoa rang-rang pun habis semua loh. Bisa? Di rang-rang. Oh, gua tadi Rakatoa habis. Ini di Evora belum. Di mana? Di Gedung Air. Walah, gua tadi salah. Capek cuy. Capek cuy. Lemah cuy. Gila dicium muka. Abang ini kurang olahraga ini. Iya. Capean dia. Enggak pernah olahraga lagi saya selama di sini. Tuh. Dari Bogor kan, Mang? Iya. Bogornya mana? Puncak. Puncak ya. Oh. Karena naik gunung tuh 2018. Oh, dari situ. Masuk SMA kelas 3. Ada ini, Sispa lah. Enggak, iya, enggak bukan, bukan. Masuk naik gunung satu kelas. Oh. Hiking lah ya. Iya. Selama 19 tuh gak pernah olahraga sama sekali. Udah. Kayaknya sekarang langsung aduh. Yang lain daripada di depan tuh. Kita ditinggalin. Nah, yang penting Ainul yakin. Bismillah. Allahu Akbar. Raja Basah. Ketinggian 1000 meter lebih dari permukaan laut. Capek sih karena naiknya siang. Panas juga. Untung. Tapi capeknya gara-gara itu. Lihat orang tuh. Pasang-pasangan. Aduh, sedihnya. Allah. Oke. Okay. Ini kita istirahat. Baru jalan berapa meter ya? Iya, berapa meter? Istirahat. Bodoh amat. Gak tahu berapa meter. Ya. Gak tahu berapa meter. Alah. Baru ketinggian berapa ya? Udah capek ya? Panas ya? Air enep. Tuh. Ada motor bubar semua ya kita. Enggak lah, cuma okay. Kaki kesini. Paling sebat dua bat. Habis itu hancur lagi. Hayuk meluncur. Lah tuh gue ini. Aku pengen mandi kadang. Aduh. Ada air nih. Seger ini. Seger banget, Mas. Mana kopinya? Aduh. Dan celupinnya kan. Wede. Ya, ini mandi cuy.
Aduh. Seger bang. Oh, asli. Mantap. Mantap. Tinggal tuang lagi ini. Asli. Tuh tinggal ngambil ya. Seger. Sedap. Kita udah sampai di pos 1. Banyak-banyak yang berkemah di sini. Entah dari Sispala atau Ngapala, belum tahu. Oh, Diksar. Ya. Apa? Gimana? Gimana? Bisa webcam. Cahaya bangsat. Asik. Udah guys. Ah, kan gua enggak mau guys deh. Oke, kali ini lagi di tenda, lagi nungguin masak, makanan matang langsung santap asik. Tadi perjalanan estimasi dari bawah sampai ke pos 1 tempat campgroundnya itu kisar 1,5 jam. Kurang lebih segitulah ya. Sekarang jam 6:30. Kita mau masak. Mau masak kan? Mungkin masak-masak itu. Aku udah pagi mau makan guys. Iya. Udah. Kasih caption gak? Apa? Ya caption apa gak? Apa sih bang? Wuuuh. Anjing.